Polda Banten menggandeng Yayasan Lingkar Perdamaian pimpinan Ali Fauzi menggelar seminar atau FGD dengan tema Dari Banten untuk Damai Indonesia di Aula Serbaguna Mapolda Banten. Seminar tersebut dibuka langsung oleh Kapolda Banten Irjen Pol Rudi Herianto Adinugroho dan diikuti oleh belasan masyarakat atau saudara setanah air. Seminar kali ini membahas tentang penguatan bagi saudara setanah air dalam menunjang dan memenuhi kebutuhan ekonomi melalui pemberdayaan wirausaha argo kultural, tanaman pohon kurma. Turut hadir dalam acara seminar tersebut, Dirintelkam Polda Banten Kombespol Suhandana Cakrawijaya, Dirbinmas Polda Banten Kombespol Riki Yanuarfi, dan Kabid Humas Polda Banten Kombespol Edi Sumardi. Dari Banten, Tim Liputan melaporkan.